Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula raf'ullahi an-nasa ba'dahum bima' la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkar fiha ismullahi katira wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salah wa atu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur suratul hajj. Yang bermaksud kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu bertemungan, berlawanan, bertarungan di antara satu sama lain, di antara golongan Islam dan golongan yang menentangnya, golongan yang adil dengan golongan yang zalim, golongan yang baik dengan golongan yang jahat, sekiranya tidak ada pertemuan dan perlawanan, nasyadi binasa kalah rumah-rumah ibadat penganut Kristian, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja Kristian, sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang akan memberikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Dengan mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan. Kemenangan tidak percuma. Mestilah kita turun ke gelanggang, bertembung dengan golongan yang melawan, golongan yang tidak bersetuju dengan kita. Sekiranya kita memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat Islam, Allah tetap memberi kemenangan walaupun lawan-lawan kita lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa pada zahirnya daripada kita. Ingat, kita membawa satu mesej yang penting. Rahmat kepada seluruh alam. Kemenangan Islam berbeza dengan revolusi Perancis, revolusi Britain, revolusi komunis di Rusia, revolusi komunis di China, revolusi Amerika Syarikat. Kemenangan revolusi-revolusi ciptaan manusia yang mengorbankan berjuta-juta manusia kerana membalas dendam. Kemenangan Islam adalah kemenangan yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan sahaja kepada penganut-penganut Islam, termasuk kepada penganut-penganut yang bukan Islam. Mereka tidak dipaksa. Termasuk kalangan mereka yang pernah melakukan kezaliman, yang pernah melakukan kejahatan. Bila mereka berundur, mereka insaf, mereka sedar, mereka menyerah kalah, menerima hakikat, mereka diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menjadi golongan yang pengampun. Kerana perjuangan kita adalah perjuangan Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ingatlah, apabila Nabi SAW masuk ke Mekah, mencapai kemenangan, setelah pemimpin-pemimpin Mekah menyerah kalah, menyerah diri, tunduk kepada kemenangan Islam, apa ucapan Nabi SAW? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua, kamu semua bebas, diampunkan kamu semua. Malam ini kita melihat tanda-tanda kemenangan. Kita dikunjungi oleh bukan orang-orang biasa, tokoh-tokoh yang besar di dalam negara dan masyarakat, pegawai tinggi polis, pegawai tinggi kerajaan, pegawai tadbir, artis, budayawan, semua kalangan menyertai kita. Ialah pajar yang menyingsing, pajar yang menyingsing, menandakan matahari kemenangan akan naik bila-bila masa. Tetapi percayalah,
matahari tidak naik dengan kukuk kita sahaja. Mestilah dengan kita bertadarra, bertaabud, mengendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemenangan kita adalah kemenangan yang mendapat berkat, kemenangan yang meruntuhkan jahiliyah, yang menegakkan Islam, meruntuhkan kejahatan, menegakkan kebaikan, meruntuhkan yang zalim, menegakkan yang adil. Bukan kemenangan meruntuhkan jahiliyah, menegakkan jahiliyah, meruntuhkan yang zalim, dibalas dengan zalim juga. Tidak sekali-kali. Rumit yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa bila memerintah negeri, aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang, mereka mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah inilah yang memelihara kepimpinan kita dengan kemenangan yang kecil di Kelantan, di Kedah, sebentar di Terengganu, sebentar di Perak. Penyertaan kita dalam kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat PAS telah berjaya menundukkan pimpinan yang bersih, yang selamat dari bermaksiat pentadbiran. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini hubungan kita dengan Allah. Malam ini kita adakan perhimpunan, saudara-saudari datang dari seluruh pelosok negara dapat melihat sendiri, diisikan dengan solat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya. Bukan macam majlis yang satu lagi yang diadakan beberapa hari yang lalu, diisi dengan hal-hal yang lain. Kita malam ini diisi dengan munajat kepada Allah. Tapi ingat, munajat ini mengandungi arti yang besar. Ambil hal etibar munajat Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim qala khal ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, wahai Tuhan kami, engkau beri pada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya, perhiasan dunia dan harta benda yang banyak. Dengan kekayaan itu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya telah menyesatkan orang ramai. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, wahai Tuhan, malaikat setelah mereka diajar melihat azab yang pedih. Tuhan menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Tuhan berfirman, wahai Musa dan Harun, doa kamu berdua diperkenankan. Doa kamu berdua diperkenankan. Doa Musa yang berdoa, Harun yang mengamin, diperkenankan. Tetapi syaratnya fastaqima, istiqamah, berada di landasan yang betul, jangan menyeleweng. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. InsyaAllah saya akan pulang ke tempat masing-masing dengan istiqamah menjalankan tugas masing-masing dalam masa yang sama, yang sama. Bukan kalangan yang tak mengerti. Yang tak mengerti ini yang pertama merasakan seolah-olah Islam tidak akan menang bila-bila masa, sampai kiamat tak menang. Ini tak mengerti. Ataupun yang mahu menang cepat, menang mentah, menang yang tidak masak. Ikutlah kebijaksanaan kepimpinan dan melayari bahtera perjuangan ini. Kita mahu suatu kemenangan yang matang, kemenangan yang masak, mengikut roadmap yang diatur,
yang kita istiharkan, negara berkebajikan, negara berkebajikan untuk semua, negara yang adil untuk semua. Jangan takut kepada pemimpin-pemimpin barisan nasional yang belum lagi bersama dengan kita, macam Tafsir Qadir Syekh Fadil, yang belum lagi bersama dengan kita. Jangan takut, mari bersama dengan kami. Kami bukan parti balas dendam. Kalau takut nak sokong terbuka, sokong senyap-senyap. Jangan takut, kami bukan parti balas dendam. Kami adalah parti yang mahu rahmat dan adil untuk semua. Jangan takut. Tumbangkan dulu Barisan Nasional. Sokong kami ke Putrajaya. Kami akan buktikan apa yang kami lakukan ikhlas, insyaAllah. Inilah keltizam kami, inilah keyakinan kami, inilah kesungguhan kami. Pulang ke tempat masing-masing dengan keimanan yang teguh dan kuat, berazam dengan ikhlas untuk melangsungkan perjuangan ini, percaya kepada janji Allah, sama ada mati mendapat keridhaan Allah ataupun melihat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.